Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kami menghadiri peletakan batu pertama pembangunan sarana penunjang Masjid Asy-Syakirin Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur. Kami atas nama pribadi dan atas nama pemerintah kota administrasi Jakarta Timur, termasuk juga atas nama pemerintah provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat kepada Yayasan Pembina Dakwah Islam Asy-Syakirin atas terselenggaranya, terlaksananya pelaksanaan pembangunan sarana penunjang Masjid Asy-Syakirin ini. Kami tentunya mengapresiasi semua yang telah dilakukan, semua rencana, urusan dan pekerjaan yang telah dilakukan oleh YPDI Asy-Syakirin dalam membangun sarana ibadah dan sarana syiar Islam termasuk sarana pendidikan. Kami berharap dan berdoa tentunya segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik, lancar dan penuh berkah. Dan insya Allah mudah-mudahan terwujud dalam waktu yang tidak lama. Jadi antara mimpi dan kenyataan, antara harapan dan pelaksanaan, kemudian perwujudannya itu tidak lama. Kalau tadi dibilang satu tahun ya, kurang lebih. Mudah-mudahan dalam waktu kurang dari satu tahun pun itu bisa terrealisir, bisa terwujud. Amin. Dan sekali lagi ini tentunya dapat membantu kita dalam pelaksanaan syiar Islam dan kegiatan-kegiatan pendidikan keagamaan maupun pendidikan sosial kemasyarakatan lainnya. Insya Allah semuanya berjalan dengan baik. Saya yakin dan percaya bahwa masyarakat akan dapat peduli, membantu dan mendukung pelaksanaan hal ini.